kami telah berhasil melakukan perubahan untuk blok casting generasi kedua. Blok casting ini generasi sebelumnya adalah 63 mm dan sekarang kami mengubah menjadi 62 mm karena untuk blok casting harus lebih kecil dari 63 agar daya tahannya lebih baik. Nah, kami telah menguji blok casting ini berukuran 62 ya. Di mana linernya kami sudah memperbaiki strukturnya sehingga lebih baik dibandingkan generasi yang sebelumnya. Kami menyebutnya adalah blok casting generasi kedua. Blok ini sangat ekonomis bagi para bikers yang mau mencari ekonomis karena blok ini harganya sangat terjangkau, di mana blok dan piston forging hanya Rp950.000. Nah, kami sudah melakukan uji coba sebelum benda ini dipasarkan, yaitu barang ini sudah kami jalankan dan kami pasang dengan kondisi kompresi maksimal 11, ingat ya. Jadi barang ini, casting ini hanya maksimal kompresinya 11, sebaiknya 10,5 sampai 11 saja. Sehingga hasilnya akan lebih awet, sudah teruji dari minggu lalu kami memasang dan menjalankan hampir lebih dari 1000 km dan hasilnya sangat baik. Kenapa sangat baik? Karena di dalam blok ini kami melakukan honing dengan CNC dan terjadi head cross atau cross untuk jalur oli sehingga motor ini menjadi sangat aman. Ya. Setelah 1000 km kami membuka dan ternyata head cross-nya masih utuh, ini artinya semuanya berjalan dengan baik sekali. Nah. Jadi untuk para bikers Vario atau PCX atau ADV yang mau borap ekonomis sebesar 175cc, yaitu dengan blok casting diameter 62 mm. Apa yang perlu diperhatikan dalam pemasangan ini? Satu, dipastikan blok ini, blok headnya harus dalam kondisi bersih dan tidak boleh di-squeeze. Ingat, tidak boleh di-squeeze. Ya. Jadi headnya tidak boleh di-squeeze dan pemasangan gasketnya harus seperti ini saja, tidak boleh dikasih lem. Besarnya adalah 250 Newton. Sebaiknya menggunakan kunci torsi agar gasket ini tertekan dengan sempurna sehingga tidak terjadi kebocoran. Untuk pemasangan harus diingat untuk mengunci baut ini menggunakan kunci torsi di mana standar dari AHM-nya adalah 27,5 Nm. Kami mewajibkan Anda melakukan dengan torsi sebesar 30,0 Nm. Dan itu wajib, jangan nggak pakai torsi, nanti bisa bocor. Ingat, yang paling penting adalah permukaan headnya rata, tidak boleh di-squeeze. Sekali lagi, tidak boleh di-squeeze karena banyak sekali para bikers yang melakukan squeeze pada blok Vario atau PCX. Tidak boleh di-squeeze karena akan mengakibatkan kebocoran. Jadi cukup pasang apa adanya menggunakan gasket original dari BRT. Ya, pistonnya sudah dicowak sesuai kompresinya, saya sarankan 11, maka dipasang dengan kunci torsi, maka menjadi aman. Ya, paket ini sangat ekonomis, blok dan piston hanya Rp950.000, jadi Anda tidak perlu ragu, silakan order atau beli di Bukalapak, atau bisa hubungin bengkel rekanan kami yang ada dari di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Pasangnya harus sangat sederhana, tidak boleh pakai yang lain-lain. So, jadi silakan di order untuk paket ekonomis blok casting generasi kedua PCX Vario ADV dan Vario 125. Silakan di order. Terima kasih.